Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar sebelum melanjutkan. Alangkah mulainya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari celebrityokzone.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang tentunya dapat membantu kita ketika kita sudah tiada. Kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu melihat kematian setiap hari. Bahkan setiap hembusan nafas, tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta. Sang pemilik bumi dan langit, Ibnu berkata, "Aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang." Lalu salah seorang Ansor bertanya, "Siapakah orang paling cerdas yang paling mulia?" Ya Rasulullah, Nabi menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan." Di riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata, semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Tiada batas atas pengertian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari dunia seni peran tanah air, aktris Safira Indah. Dikabarkan meninggal dunia oleh salah satu pengguna Instagram. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Minggu lalu kita masih chat soal kehamilan kamu, kata sang pemilik akun dalam tulisan Insta Story tersebut. Dalam postingan itu diduga kerabat Safira Indah juga turut memposting foto sang aktris ketika terdapat juga doa yang dipanjatkan pemilik akun tersebut untuk Safira agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Allah lebih sayang kamu, semoga husnul khotimah. We love you," ujar sang pemilik akun tersebut. Saya yang sebelum ada keterangan pasti mengenai penyebab kematian Safira Indah, namun menurut kabar yang dari Safira Indah meninggal dunia dalam keadaan hamil, Safira Indah semasa hidupnya dikenal sebagai aktris film dan FTV. Dia juga sempat membintangi iklan salah satu produk es krim yang viral di tahun 2018. Semoga almarhumah Safira Indah diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin, amin ya rabbal alamin.